Selamat datang bosku di channel Pusaka Antik. Di video kali ini kita akan membahas tentang batu akik Biduri Sepah atau batu Tiger Eye. Batu Biduri Sepah atau biasa dikenal dengan nama lain mata macan adalah batu akik yang termasuk ke dalam jenis quartz atau kuarsa yang memiliki kekerasan antara 6,5 sampai 7 skala mons. Disebut dengan batu Biduri Sepah karena batu ini memiliki struktur mineral yang bersifat asbes atau berserat dan sekilas terlihat mirip sepah tebu bosku. Warna asli batu Tiger Eye adalah kuning, namun ada pula yang berwarna merah dengan garis-garis keemasan yang terlihat seperti loreng harimau. Batu Biduri Sepah memiliki warna garis yang berbeda, di mana warna garis yang berwarna kuning muda disebut dengan mata harimau, sedangkan warna garis berwarna putih disebut mata Garuda bosku. Dalam dunia astrologi, batu Biduri Sepah memiliki hubungan yang erat dengan zodiak Gemini. Jenis batu Biduri Sepah bisa ditemukan di daerah Australia, Burma, India, dan Amerika. Namun untuk jenis Biduri Sepah dengan kualitas yang terbaik biasanya berasal dari Afrika Selatan bosku. Ciri-ciri batu akik Biduri Sepah. Ciri khas yang utama dari batu Biduri Sepah adalah jenis batu ini memiliki warna coklat dengan kuning keemasan dengan motif alami. Karena berasal dari bebatuan alami, maka batu Biduri Sepah memiliki sifat seperti jenis batu alam yang lain, yaitu jika ditempelkan pada kulit maka akan terasa dingin alami bosku. Untuk batu Biduri Sepah yang palsu atau sintetis, jika dibakar dengan api, maka akan meninggalkan bekas yang tidak akan hilang. Sedangkan batu Biduri Sepah yang asli, bekas api mudah hilang, bosku. Selain dikoleksi karena memiliki faktor keindahan, ada kalanya batu Biduri Sepah juga dikoleksi karena diyakini memiliki manfaat tertentu. Berikut ini adalah beberapa manfaat batu akik Biduri Sepah, bosku. Di antaranya adalah memperkuat daya pikir yang lemah dan daya tangkap yang lemah, mempertajam konsentrasi, memberi semangat hidup dan meningkatkan tekad yang kuat, sebagai sarana kewibawaan, pengayoman, dan pagar diri, mengaktifkan cakra dasar, dan membantu membersihkan pikiran dari pikiran yang mengganggu bosku. Semua manfaat di atas tergantung dari kepercayaan masing-masing. Namun meskipun mempercayai semua manfaat batu Biduri Sepah yang telah disebutkan di atas, hendaknya meyakini bahwa itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, bosku. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai batu akik Biduri Sepah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti terus channel saya di Pusaka Antik.